Contoh kan tadi, kau tengok lah mana dong pakai tudung macam tu lagi dah, contoh. Cakap tu. Tudung saji pakai. Benda tu betul, dia pakai tudung saji tu pergi kebun. Nak menedah je. Kan, tapi... tunjuk badan tu boleh ke tak boleh? Siap nampak pusat sikit lagi. Nak sampai dekat Angry Bird dia. Ha, bayangkan tu. Ada yang pergi gym tu. Tunjuk. Allahu Akbar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, untuk mengisi kekosongan kita hari ini cuy, saya akan mereaksi lagi ceramah dakwah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Oke, tanpa membuang masa cuy ya, karena seperti biasa kalau kita mereaksi ceramah atau dakwah motivasi dari Ustadz itu pasti durasinya panjang cuy. Jadi langsung aja kita tengok videonya. Dan langsung aja 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya cuy, hampir lupa. Ini saya ambil ceramah atau dakwah motivasi Ustaz dari channel Sahabat Kuliah Channel cuy ya. Saya dapat linknya ini dari teman-teman ya, yang kirimkan saya apa linknya itu di Telegram cuy. Wa barakatuh. Belum sampai ya orang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, wow, sampai. Tapi kualitasnya bagus sih cuy ya. Alhamdulillah. Ini menggunakan kamera dengan lensa yang bagus dan pastinya audionya keren sih. Ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Tengoknya juga dapat tengoknya ini. Ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Puan pengerusi acara. Begitu juga tuan pengurus masjid, pengerusi masjid, barisan imam, jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Lelaki ramai juga datang. Kenapa kursi sini letak depan perempuan? Bosa benar ujian ni. Kan? Tak apalah tuan-tuan ya. Hari ni tajuknya kontenlah sangat. Ini. Maruah atau aib. Ini menarik. Kenapa saya langsung tertarik untuk buat video ini? Karena judul yang dibawakan Ustaz itu menarik cuy. Konten gitu ya, tentang konten. Hari ni orang berlumba-lumba dengan konten. Malahan menjadi topik. Karena topik perdebatan suami isteri. Wah, cuman ini ada unsur suami istrinya cuy. Suami kalau dia tengok, biasanya dia tengok yang yang light-lightnya orang lelaki ni. Kemudian tengok, dia tengok yang kelakar. Dia tengok konten yang seronok dekat dia. Dia tengok apa lagu-lagu yang dia suka dulu-dulu. Tapi orang perempuan dia lebih tengok fakta. Yang dia real. Suka tengok menu terkini, tengok apa gossip, fashion-fashion terbaru, dan dia ada isu-isu semasa. Itu dia isu. Itu yang kadang-kadang bila orang perempuan sebut, orang lelaki tak tahu. Abang tengok tak kes yang apa tu? Wah, dia tanya. Apa dia? Si siapa tu lah? Yang ni ha? Yang Tesla tu? Tesla? Ha? Ha? Itulah. Macam tu lah reaksi lelaki. Siapa? Tak tahu.
Kebanyakan lelaki tak tahu. Lelaki ini realita sih. Saya sudah berapa kali cakap cuy ya. Yang dikatakan ustaz itu benar. Saya kayak kalau bercakap dengan istri, bercakap dengan apa adik saya gitu yang perempuan, kalau mereka bertemu itu dia cakap apa tentang artis gitu ya. Emang kenyataan gitu ya. Kuliah maghrib. Tak adalah dia ambil pun petikan-petikan ciamah mungkinlah kebanyakan sebab orang lelaki ni dia tak suka benda yang berat kat kepala dia. Orang lelaki ni, orang perempuan ni lain. Ni kajian ni, orang perempuan dia ambil, dia dengar dan dia stres dengan konten tu dan kadang dia lepaskan kemarahan tu kat lelaki. Itulah dia jantan. Itu kerja menggatal kerjanya. Kau ni marah aku ke marah siapa? Kau boleh tanya kan antaranya. Jadi dia berkait. Konten ni berlumba-lumba untuk share. Konten lah sangat. Dan sebenarnya walau apa pun, kalau niatnya tak baik, niatnya tak baik tetap tak baik. Dan dalam Islam, kalaupun niatnya baik, caranya tak betul pun dilarang. Kan? Niat aku ni share konten ni supaya jadi pengajaran pada semua. Oh, tak ada. Tak ada dalam Islam cakap macam tu dah. Nak-nak pula kita dedahkan nama pribadi orang dan sebagainya. Jangan. Tu cerita tadi aib pribadi, maruah tadi. Ah, itu sih. Kan? Jadi semua berebut nak jadi pempengaruh dalam bahasa Melayu. Influencer. Bahasa bakunya influencer. Jadi sibuk nak jadi orang yang mendapat perhatian walaupun benda yang dia buat tu kontroversi. Dia tak fikir dah memalukan apa. Badan pun bearing dah lari tapi tunjuk kat orang. Kan, pakai baju ketat-ketat, baju tu pun minta nyawa dah kat badan orang tu. Dah tak boleh masuk dah. Nah, saya tak sebut nama sesiapa ke tahu. Ni contoh. Jadi tunjuk pula kat orang. Lepas tu balon. Ada satu tu artis tu tak boleh. Asal ustaz tegur dia balik. Asal ustaz tu tegur dia, dia akan cari kesalahan ustaz-ustaz pula. Satu dunia ni punya ustaz dia bersentuh ni. Ustaz ni pun tak betul. Ustaz ni pun ada terlibat dengan kes ni. Ustaz ni nasib baik saya bukan ustaz. Nah, banyak yang cakap seperti itu. Saya bukan ustaz. SSD Saudara Syamsul Debat. Kak Abby tadi pun panggil saya SD je, Syamsul Debat. Nama saya popular ketika dekat-dekat pilihan raya. Statutory declaration. Kan aku akan bersumpah Saudara Syamsul Debat SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD mahal, takut tak boleh bayar. Jadi sebab apa? Nak menarik ramai follower. Itu sebab kalau tengok sekarang ceramah Syamsul Debat, cuba tengok ceramah Syamsul Debat, ada orang buat sudah banyak, banyak sangat. Nak masuk ceramah, masuklah. Yang kau pergi masuk gambar anak aku apa semua tu apa pasal? Jadi cerita, oh ini rupanya sebab nak tarik orang follow dia ramai, lepas tu boleh jual barang. Memang sekarang macam tu. Korek peribadi. Tahu tak, inilah rumah ibunya. Wah, dia share pula contoh. Dah orang tengok. Baru-baru ni pun belum-belum nak jadi orang pertama, tiba-tiba Syamsul Debat meninggal. Wah. Ni nak baru ni. Saya tak tahu apa-apa. Saya memang baru balik daripada umrah, turun flight. Kan? Saya tak tahu cerita lagi ni yang heboh dah pasal kematian saya. Saya pun keluar tengok sampai kat kereta banyak, sampai dekat R&R Seremban penuh pula surau ni. Aduh, tak apalah. Semayang kat Masjid Negeri je lah. Masuk dekat mana? Semayang kat Masjid Negeri. Ni kat rumah kebetulan masa saya keluar daripada airport sempat cakap dengan isteri. Bila cakap-cakap, bateri abang nak habis dah ni, pap mati. Bateri habis. Dia call saya tak dapat. Lepas tu seorang-seorang tanya, betul ke Syamsul Debat meninggal accident?
Ah, oh, parah banget. Oh, menurut apa balai bomba dan penyelamat dah datang pergi pergi keluarkan kecederaan teruk di kepala. Oh, saya kepala saya cedera dah lama dah. Nah, tu kadang masuk air bercamah tu kan. Jadi apa hal ni kan? Saya tak tahu cerita ni. Lepas tu pergi pula isi minyak. Elok je uncle yang India tu tegur saya. Itu RFID ya. Dia tanya saya punya kat kereta tu nampak RFID ya. Macam mana RFID tu nanti kalau orang ambil apa sama? RFID tahu kan? Reverse forward insyaAllah dapat. Apa? RFID apa sih? RFID reverse forward insyaAllah dapat. Macam tu. Itu orang plus yang beritahu saya tu. Bukan orang luar beritahu. Dia bukan tu dapat, dia kena reverse forward pun dapat. Macam tu. Dia bukan automatic kan. Kena slow, sabar. Lepas tu balik sampai rumah gelap, apa ni, hujan lebat. Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Apa hal tak ada orang jawab ni? Biasanya balik berumrah dah standby dah kat luar. Masuk assalamualaikum tak jawab. Lepas tu buka pintu semua berlari, abang lah itulah, abah lah. Apa hal? Lepas tu anak saya yang kecil tu saya cakap dengan mak saudara, abah tak jadi meninggal tu. Wih, tunggu cuy. Ini realita atau gimana sih? Cuman cerita ustaz aja. Tapi selama ini saya enggak pernah dengar sih. Ya mungkin karena saya di Indonesia cuy ya. Ini berita ustaz meninggal, wah itu parah banget sih ya. Harusnya itu dilaporin sih, seharusnya sih. Itu udah mencemar nama baik sih sebenarnya cuy. Nah, tapi orang saya dah buat report polis lah. Tapi benda tu memang memang ada orang saja sebar. Berita tu real, siapa yang baca tu tahulah. Ada cuy ya. Itulah. Sebab apa? Sebab nak cari pengaruh, berlumba jadi orang yang pertama. Sebab nak ramai follower, nak like dan juga content trending. Dan satu lagi, boleh bergaduh suami isteri sebab suami tak like post dia. Nak pula suami like tekan like yang bini je terlangkau pula tak tekan. Jadi hal tu bukan main ni. Si Abi Fana punya post abang boleh like. Abi Fana. Saya ni apa kat bang? Saya ni siapa kat bang ni? La ilaha illallah. Jadi hal. Tak pasal-pasal suami lepas tu dah abang dah block lah Abi Fana. Jadi hal panjang tu. Panjang banget nampak ceritanya. Ada konten-konten yang baik, tak ada masalah. Contoh konten yang baik, macam kita tengok kan, subuh macam Jumaat. Nah. Kalau ini saya tahu cuy, Alif, siapa Alif? Alif siapa lagi? Pokoknya Alif cuy ya, sama Mr. Kokom itu kolaborasi dengan siapa lagi cuy ya, untuk sholat subuh selayaknya kayak sholat Jumat gitu cuy. Wah itu menurut saya menarik sih, itu salah satu hal yang konten yang benar-benar apa istilahnya cuy ya, membangkitkan semangat untuk sholat subuh beramai-ramai gitu. Jom ngaji setengah jam kata. Jom ngaji satu hari satu muka. Bolehlah ajak macam tu, benda-benda yang baik ramai yang ikut. Dekat Masjid Palung 14, jom subuh sambil dapat duit belanja. Semayang subuh, budak-budak Felda Palung 14, masjid tu buat, siapa datang semayang subuh dapat duit belanja RM3 pergi sekolah, budak sekolah rendah. Bising ayah, pergi masjid. Pergi. Ayahnya tak pergi. Budak tu bisa pergi. Lepas tu, baguslah, viral benda macam tu. Lepas tu, yang dewasa yang pergi semayang jemaah subuh 40 hari berturut-turut, layak cabutan bertuah menang skuter. Skuter. Wah, lepas tu adalah jemaah tu bising eh. Maknanya tak ikhlas lah apa semua. Tak dia apalah. Kadang-kadang memang terbiasa. Kena buat macam tu dulu. Bila dia dah lazimkan diri dia pergi, lama-lama betul. Dia rasa seronok dah datang pagi. Betul. Subuh. Kan? Macam ni kan. Dah lazim datang duha ramai-ramai macam ni. Kan? Memang hari-hari ramai macam ni saya dengar. Jadi tapi pada yang baru hari pertama, selamat datang saya ucapkan. Kan? Inilah dia masjid ni. Macam merah muka. Ini di masjid jadi, ternyata. Jangan pilih berceramah, datang aja. Kan? Konten ceramah tu penting.
Tapi ada juga contoh negatif seperti prank, nak kenakan orang, nak bergurau. Tapi bukan semua orang ada tu meninggalkan kesan karena melampau-lampau. Betul, betul. Ada berbagai macam. Macam prank saya meninggal itu, tu melampau lah. Mak saya puas. Orang semua telefon mak saya, sihat nak, sihat, tanya mak saya. Tapi dia orang tak nak cakap sebab dia tahu mak saya takut terperanjat nanti. Dia tak cakap dengan mak saya pasal saya meninggal tu. Tak cakap. Okey ke semua? Okey, kenapa tak ada saja tanya. Mak semua ni kan tak pernah-pernah tanya, tiba-tiba tanya. Last sekali barulah ada seorang nak cakap, "Eh, betul ke dengan anak kau accident?" Ha? Betul. Keluarlah cerita tu. Melampaulah tu kan. Ada juga yang nak menunjuk-nunjuk, nunjuk kat orang. Tu saya nanti boleh tengok dekat YouTube saya, Syamsul Debat TV, boleh tengok. Saya baru share tentang penyakit ain. Ya. Penyakit ain. Faham ke? Sebenarnya ramai yang tak tahu, kalau kita duduk macam ni, tengok orang pun tanpa sedar kita boleh sihirkan orang. Betul. Ya, social media juga sih itu pembahasannya. Tak puas hati dengan orang. Tu sebab kalau kita tengok di negara Arab, kalau kita pergi Mekah kan, teksi dia berong-berong tayar semua. Apa salah calar-calar kereta macam ni. Dekat Malaysia lawa kereta ni. Kadang-kadang ada kereta tu saja dia cakar-cakar kan. Dia calarkan supaya tak nak penyakit ain ni. Dia tak nak kereta dia berkilat, takut orang nanti nampak penyakit ain. Alah, macam kau seorang ada kereta baru. Jadi hal. Dekat Malaysia ni memang ain aja. Tak separin pun ain aja. Semua tak puas hati dengan orang. Tu sebab hati-hati. Itu sebab dulu kurang penyakit ni. Sebab dulu orang ambil gambar, cuci-cuci, masuk dalam album, senyum seseorang. Abang tengoklah, ya Allah abang, muka abang selenga. Selenga. Tengok ya Allah, tudung apa yang kamu pakai ni dulu ni. Dulu yang ikat kat tengkuk kan. Wah, dulu. Kan, dulu. Adakah dulu orang ambil gambar, lepas tu dah siap, tampal kat papan kenyataan masjid, biar satu kampung nampak? Tak ada. Mana ada. Sekarang semua share kat orang. Lepas tu luahkan perasaan tu, memang dah tak ada segan dah. Semua reveal. Nampak lelaki handsome, gambar tu, dia ambil video lelaki tu. Imamku. Ya. Laki yang tak handsome, mesti khairat kematian. Tentunya agaknya lah, tahulah kan. Tentulah. Jadi, pribadi. Jadi manusia sebagai diri sendiri, persorangan, soal diri sendiri. Maruah pula, kehormatan diri, harga diri. Aib pula, perbuatan keji atau kekurangan, kelemahan ataupun kecelaan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Seseorang itu akan merasa malu dan terhina akibat perkara tersebut. Kan, aib. Teringat macam mana Imam Hanafi satu hari tu dia jalan dekat pasar, orang semua berebut-rebut nak angkat barang dia. Ini keren ni kalau kisah-kisah. Tuan, marilah kami tolong. Kenapa pula ni? Kenapa nak angkat? Tahu kami mesti tolong. Tuan ni orang baik, tuan ni orang hebat. Takkan kami tak tolong? Menangis Imam Hanafi. Kenapalah kamu menangis? Sesungguhnya aku ini kelihatan hebat hanya disebabkan Allah menutup aib aku daripada semua. Betul ya. Ni nampak muka handal kan? Muka handal tu. Rupanya ada aib dia, kau rumah tidur berdengkur. Ya Allah, bergegar dinding. Bergegar. Isteri saya sampai ambil lah mesin tu. Kan? Kata kena check dulu saya punya apa sleep app-nya. Bila berdengkur kan, dia kata, abang punya teruk bang, dia kata. Isteri saya kata, abang punya teruk sampai kadang-kadang dalam tidur abang ceramah. Wah, wuih, mahal tu. Dalam tidur ceramah gimana? Dulu. Kalau sampai keperluan, kena ambil oksigen tidur. Adik saya seorang, dia dah pakai oksigen tu. Kurang sikit berdengkur tu, lega. Dia tidur tu puas. Ya. Buat macam mana? Handal kat luar, berdengkur, macam bergaduh ni. Kalau saya tidur dengan adik saya masa pergi umrah tu satu bilik, berlawan. Masalahnya kami tak dengar. Kami rasa okey je. Saya kena ini je. Saya tapi rupanya saya ceramah di Camp Pemerintah Sarawak. Kau bagi pemerintah tu kata rupanya yang orang tidur berdengkur ni ada cerita dia. Dia macam berada di safari. Safari?
singa tu dia nampak, wow, dia kejar, wow, rap, dia dapat seekor. Lepas tu rimau-rimau lain pun datang, datang. Dia cerita tu yang bunyi macam tu. Tak, dia mengunyah tu. Dia panggilkan kawan yang lain. Itu yang macam-macam bunyi tu. Dia dekat panjang cerita dia sampai pagi. Tu jam tu lah. Waduh, parah sih. Safari itu kan, kalau gak salah safari itu kebun binatang kan, kalau gak salah cuy ya. Benar gak? Rupanya yang seorang ni nampak elok. Rupanya kat rumah, rambut kerinting-kerinting kembang macam tu. Contoh kan? Dekat luar, you just assalamualaikum, khabar kan? Rumah kembang macam tu. Lepas tu dia seorang ni, nampak saya sebagai pemimpin masyarakat, saya merasakan kita perlu buat sesuatu. Nampak macu, kat rumah tidur, kena ada bantal busuk. Dia kat hujung bucu bantal, kalau tak bau, dia tak boleh tidur. Ada. Dia pergi mana-mana, dia bawa mana tu. Tak, kalau orang tahu, aib tak? Aib juga. Betul kan? Sih. Contohlah. Si. Kan? Berarti itu salah satu dari aib juga gitu ya. Kalau ada kelainan seperti itu ya. Dia, kita kena faham. Tuntutan menutup aib ni. Kan? Sekarang Nabi tahu dah. Dah beritahu. Kan? Nabi pun beritahu, barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aibnya. Dan barang siapa yang membuka aib, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Wah, mikir macam mana Allah buka walaupun dia duduk dalam rumah. Rupanya hari ni baru kita faham, nak tunjuk agama kita ni melangkaui zaman. Daripada zaman Nabi dah sebut duduk dalam rumah tapi buka juga aib dia. Rupanya media sosial menyuruh dalam rumah tapi malu, tetap tersebar cerita tak elok tu. Nampak tak? Kan? Penyebaran aib ni satu perbuatan yang buruk dan mendatangkan malu pada seorang apabila ianya diketahui oleh orang lain. Jadi Islam melarang umat, termasuklah yang nak kahwin, baru berat tadi dengan ustaz ni kan. Sebelum berkahwin mungkin dah berlaku benda-benda yang tak baik kan? Ter macam-macam lah. Ter. Janganlah. I nak terus terang dengan you supaya senang. I tak nak ada rahsia antara kita. Realita, you, itu realita. You bukanlah yang pertama. Oh, sudah. Tapi ada yang enggak suka. Tak jadi kahwin. Betul, ada yang enggak suka. Tak jadi kahwin kan. Tapi kalau betul benda aib, dia suruhlah, dia tak nak cerita. Dan itulah cabaran hari ini. Ramai orang dah kahwin baru tahu. Nah, itu. Sebab dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Orang share gambar-gambar. Ni gambar, bukan main lagi bini kau. Ni gambar kau lain pula, bukan aku tu. Dah tahu, rupanya ni boyfriend dia dulu. Rupanya jumpa pula mesej-mesej lama. Dah jadi benda-benda yang lain. Bukan senang. Itu cabaran hari ni. Jadi Islam melarang umat yang buka aib mencari kesalahan orang lain. Kerana mencari kesalahan orang lain, bercerita buruk pasal orang lain, selain benda fitnah, dia juga membawa kepada penyakit ribah. Ribah dan fitnah. Apa beza ribah dan fitnah? Beza ribah dan fitnah. Fitnah cakap satu benda yang orang tu tak buat, tapi kita cakap orang tu buat. Benda tak elok. Ribah pula bercakap benda yang betul tentang orang tu, tapi menjatuhkan aib orang tu. Itu adalah ribah. Pernah satu ketika, seorang perempuan badui datang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia kata, mengadulah ya Rasulullah, cerita-cerita macam ni. Lepas tu bila dia balik, Aisyah datang pada Nabi, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia genit-genit macam tu, ala-ala Sheila Majid dengan Abby Fana. Macam tu lah kan, dia tak besar-besar sangat lah. Artis. Cute-cute tu lah. Dia sebut, kecilnya perempuan itu. Apa Nabi sebut? Ketahuilah isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Mana benda tu tak boleh. Macam tadi kan, cakap dekat semua orang, dekat dalam TV nampak macam kecil kan. Nasib baik dia duduk. Double dah tu. Kan dekat luar tinggi besar kata kan. Tapi saya maafkan supaya tak ada tuntutan berbangkit hari akhirat besok. Macam itulah. Nah, kita sebut
Contoh kan dia, kau tengoklah mana dong pakai tudung macam tu lagi dah contoh. Tengok tu. Tudung saji pakai. Contoh, benda tu betul. Dia pakai tudung saji tu pergi kebun. Nak menedoh je. Kan, tapi enggak tahu yang saya tertawakan ini benar apa adanya apa enggak gitu cuy. Kalau tudung kalau tudung saji di kampung saya itu tudung saji yang apa biasa yang bentuk segitiga seperti ini cuy ya, yang yang dulu-dulu untuk apa namanya kalau kita simpan lauk di meja gitu ya, tudung saji gitu ya. Enggak tahu kalau di Malaysia tudung saji itu seperti apa cuy, tapi saya tertawa itu karena Ustadz memasukkan tudung saji itu di ceramah ini cuy, jadi agak pelik gitu ya. Saji pakai, contoh dia kak kan, yeah. Benda tuh betul, dia pakai tudung saji itu pergi kebun, nak menedoh aja. Kan, tapi... Oh yang, iya sih ada yang berbentuk segitiga juga itu cuy ya, segitiga bulat. Tapi itu... Jadi kita highlightkan benda tu dah jadi cerita lain. Kan? Macam-macam lah. Kau tengok baju yang sama dia pakai tetak kali kuliah duha. Kawan tu tak perasan. Setiap hari dia pergi bila sampai turn kat situ baju tu kat dia pakai. Manalah dia ingat dia pergi kuliah duha hari-hari. Cuba sangka baik. Tetap cerita. Kau tengok lah kopiah tu dah kepam pakai lagi. Nak no, cerita lagi. Kau tengok lah motor buruk tu juga ni bawanya. So tukar convert ayat tu kepada ayat yang baik. Ya Allah, cuba tengok ah, motor tu besar jasa ni. Eh. Daripada dulu dia bawa motor tu. Bagus lah. Saya enggak tahan itu, cuy. Kenapa Ustaz bisa bahas tudung apa tudung saji tu gitu ya? Motor ni, motor sekarang ni dah tak tahan macam motor sekarang tu. Contoh. Kau tengok tudung dia pakai tu kan, kau nampak kan fashion dia unik lah, dia berani lah dia ni dengan fashion dia. Macam tu kan. Fashion terkini. Dia kata kan. Okeylah. Nah. Ada gambar bendera Palestin. Dia kata macam tu kan. Baguslah dia. Bagus ni lah yang kita nak. Semangat ni. Nampak? Ada benda ni. Yeah? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Wahai orang beriman, jauhkanlah diri daripada prasangka. Kerana sungguhnya sebahagian berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah pada dan bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Ya. Zaman Nabi dulu ada perempuan ni dua orang berborak cerita pasal orang. Bulan puasa bercerita pasal orang. Mengumpat. Punya teruknya mengumpat sampai nak berbuka. Sampai dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak berbuka Rasulullah? Tak tahan. Haus. Punya teruk cerita pasal orang sampai nak berbuka. Mengumpat ya. Kan? Nabi kata apa? Kamu tak payah minta izin kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun. Tak percaya cuba kamu muntahkan apa yang ada di dalam mulut kamu. Bila dia muntahkan terkeluar seketul daging busuk pada mulut masing-masing. Daging busuk saudaranya yang dia umpatkan itu. Mana dia dah makan dah pun. Buat apa lagi kau puasa? Macam tu lah. Tapi kita tak ada lah. Orang perempuan sini tak ada lah teruk sampai macam tu. Betul tak? Betul ke tak? Mana mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Macam tu kan. Tahap dia kan. Wajar tu cemah ni kan. Kemudian. Wow, tak ada sini, tak ada sini. Mana ada cerita pasal orang. Mana ada kuat-kuat pun cerita pasal tinggi rendah itu je. Kan? Itu je. Pasal badan besar kecil itu kan. Jadi ingat pribadi mulia hiasan diri. Bila kita pancarkan satu konten isi kandungan, sebenarnya apa yang kita buat tu. Sebab kita kata kan, kalau ingatlah dalam kuliah yang lepas, kuliah duha, saya kata tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Salah satunya pertama pada lisan kita. Lisan ada 2, lisan berlidah, lisan berjari. Konten ni kadang-kadang kita tunjukkan diri kita atau kita menulis. Kita tulis. Tulisan kita tu orang baca dan orang share konten ni. Dan apa yang kita tulis sebenarnya dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Hati-hati.
Itu sebabnya masalahnya yang paling teruk sekali, kita tulis benda yang tak elok, kita fitnah orang, kita kutuk orang, kita cerita buka aib orang, taib-taib sampai full stop dengan kita full stop, contoh mati. Bila kita mati dalam kubur, meronta-ronta, tolonglah, tolong padamkan pos tu, tolong dia, padamkan pos tu, masalah tak terpadam, malahan orang share, sekejapan jadi jutawan dosa. Jadi walaupun kita mati, kalau pos itu masih ada ya terus menerus gitu cuy. Jutawan dosa, orang share, dan ada orang pula bergaduh dalam tu, betul ke ni? Aku rasa cuy, betul ni, confirm. Yang seorang tu pula, eh tak sangkalah dia macam ni, penunggang agama. Oh, contoh, adalah baru ni keluar grup Kamik Miak, apa benda dah? Kamik Miak apa dah? Samarawak ke Samarahan dah? Ada satu. Dia keluarkan Samsul Demat, ada kekosongan jadual ni, pagi kuliah subuh 4,000, petang 4,000, malam 5,000, 6,000, dia kata. Siap tajuk dia, kalah gaji menteri. Oh, dia kata. Oh, yang komen bawah tu sedap, tak sangka lah dia macam ni. Wah, nampak keluar. Sedangkan saya pergi camah, saya tak pernah mesti bayar macam ni, mesti letak rate harga macam ni, tak pernah. Tapi kalau orang bagi, saya ambil. Jadi timbul fitnah tu. Jadi ataupun hantar statement dekat dia, sila remove post ni, kan ini satu unsur fitnah. Saya pun dah forward kat pejabat polis, kat balai polis dan SKMM. Tak lama tu dia dah delete kan benda tu. Ayat tajuk dia tu, kalah gaji menteri, dia kata. Huh, tajuk sedap betul. Gila, saya siap hari ni bayar berapa pun tak tahu. Ha, betul. Nana pula pakai kabel. Nana. Betul, tak ada. Tapi memang tak dinafikan. Mungkin ada setengah orang cara dia macam tu, mesti bayar banyak ni, banyak ni. Saya tak ada pun. Saya kat Sarawak tu orang pun tahu. Saya duduk hotel Domani je. Sampaikan penganjur dia kata, tak ada swimming pool ustaz, masa bila aku nak mandi, khusus ceramah. Dapat tidur pun cukup alhamdulillah kan. Orang buat cerita macam tu. Itu sebab kalau pergi umrah pun, saya tak terikat dengan mana-mana cakap travel. Saya nak elakkan fitnah ni. Sebab apa? Kalau perasan, saya pergi kan, pergi dengan travel ni kan, bulan depan pergi dengan travel ni. Sebab apa? Sebab ada setengah syarikat travel, bila kita dah tonyoh sign dengan dia, trip yang saya tak pergi pun dia keluar iklan. Lepas tu dekat-dekat nak pergi, oh Samsung Depan tak dapat pergi, jadual dia penuh. Orang yang booking sebab nak pergi dengan saya, kecewa lah. Betul. Kan? Ha, tu banyak, tu kena elak banyak-banyak. Persepsi orang harus pintar-pintar sih ya. Pegang macam ni, ustaz pegang, ustaz pegang, ustaz ambil gambar, kita mau pegang. Minyak apa ni? Ni minyak ni bagus ustaz. Promote. Samsung Depan pun jadi duta ubat kuat. Ubat kuat. Ubat kuat. Kontennya pasal. Ha, la ilaha illallah. Boleh jadi tu. Ha, dia menyebabkan orang salah sangka. Salah faham. Ubat kuat tu astagfirullah. Jadi pribadi mulia, jaga benda yang kita tulis. Jaga pergaulan kita. Jangan terlajak-terlajak, terlanjur-terlanjur ni. Ha, kan, jaga-jaga. Tak kisahlah yang muda mahupun yang tua. Dah tua dah ustaz, tak ada apa. Eh, jangan. Ha, kena jaga. Nana pula selebriti. Bekas penyampai radio, contoh. Ha, kena contoh, saya tak cakap kat AB ni, contoh je. Ha, saya tak sebut nama. Ha, ni contoh. Kan? Kan? Bersikap pemaaf, berani mengakui kesilapan. Dalam konten tu, sebab konten boleh share yang baik-baik aja. Orang lelaki selalu tu kalau ambil gambar kan, pandang sana. Lelaki. Wah, macam tu. Perempuan ni macam tu. Tunjuk. Tapi yang bagus orang lelaki ni kalau ambil gambar, dia ikhlas. Okey, nama. Lebar-lebarlah. Bodoh amat. Oh, perempuan nampak kurus tak? Balik semula. Kalau gomok tu gomok lah. Apa susah. Tersengit. Aduh.
Gak bisa move on. Lepas tu apa-apa, nampak kepala je macam tu kan. Apa hal tau waktu sengit-sengit. Tak apa lah, tu cara-cara masing-masing lah kan. Tu dia kata, semua nak tunjuk dengan orang. Anak Rizal Peksa bagus pun share dengan orang. Cakap Alhamdulillah. Anak Mama Putra Haid, Mama. Alhamdulillah, anak Mama berjaya. Mama doakan anak Mama berjaya dunia akhirat. Nah, ini share dalam grup WhatsApp. Terima kasih atas doa semua ahli grup ni. Masa bila grup tu doakan anak kau? Ini share dengan orang kan? Ada-ada sih karakter seperti tak itu sangka ya. Anak saya ni dapat semua A. Ku sangka bangang rupanya pandai. Dia tulis yang tu kan. Yang baca tu pula kebetulan anak dia semua melingkup subjek ni. Ku sangka bangang. Macam-macam cakap, yelah anak kau pandai, anak aku ni tak pandai. Dah komen macam tu keluar. Masa tu barulah nak cover. Tak adalah, semua ada rezeki masing-masing. Tak payah share kan? Suami handsome nak tunjuk kat orang, tak payah. Tak payah kan? Hari tu saya merasa forum dengan Nilofa, dengan Puris duduk sebelah kan? Dapat kan, selalu saya bagi contoh kan. Biasa je. Biasa je kan, kan? Yelah, Tuhan bagi kecantikan ni subjektif. Betul sekali cik. Jangan kita susah hati. Ada orang tengok suami kita handsome sangat lah, tak boleh hidup lah tanpa suami kita. Kita pun heran kan? Tak boleh lah kak, suami akak ni segalanya buat saya. Contoh kan? Siapa suruh tu tunjuk? Jangan tu tunjuk, sorok dalam TIS. Simpan. Juga hanya main-main. Lelaki nampak macam ni. Nampak macam tak ada pasaran kan. Tak ada market. Tak adalah, aku tak risau langsung lelaki kau tengok tu. Bila dia tidur ke tak, dia duduk ke, dengan tak berbaju dengan kain ke tak. Sebuk-buk makhluk ke tak. Nampak kaya ada dia cakap tu. Jangan abaikan. Makhluk aduh. Jangan abaikan. Ya. Sebabnya nak tonjolkan perasaan terus pada orang je, bukannya pada media sosial. Ada orang dalam kat rumah tak mesra pun, tapi menggambarkan pada orang mesra. Itu konten lah sangat. Itu realita. Yang nak dijaga hati perasaan tu, yang komen tu seronok sangat, orang puji. Wow, sweet couple, so sawit. Itu kalau so sawit tu Kak Abby tu, so sawit dia kata kan. Wah, bertuahlah you kan. Alhamdulillah tahun ni kami tak pergi jauh pun. Kami cuti dekat Perth saja. Apa Perth? Tak terbakar ke? Perth apa? Terbakar. Tunggu. Kami cuti dekat Perth saja. Apa sih tu? Tak terbakar ke? Terbakar hati orang yang tak boleh pergi jauh ni. Nak buat macam mana? Kampung ai Singapura. Contoh, dia kampung Singapura tak main lah. Saya kat Seremban selalu pergi Singapura. Singapura Street ni. Dekat Seremban ada Singapura Street, jual periuk, jual senduk apa semua situ. Tu selalu bawa mak saya situ. Orang Seremban tahulah Singapura Street glamour. Singapura. Jadilah Street. Membayangkan Singapura. Itulah. Kan, kita tunjuk dengan orang macam-macam kan. Kadang dia share di rumah, teruk ni, bergaduh ni, tapi konten share macam bahagia sangat. Apa yang berlaku? Satu hari sibuk. Ada satu hari tu sibuk sangat. Kerjanya, kena handle programnya, pun tiba-tiba sibuk, lupa nak update post. Ada komen. Sekarang ni dah lama tak post. Ada masalah dengan husband ke? Oh, ditagi keluar. Ya. Benda ni siapa share dengan saya ni? Hafiz Yu. Sahabat saya Hafiz Yu. Dia kata ada seorang pekerja dia. Bila tak post jadi fitnah pula. Dah terlampau share kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Satu lagi tu belum cerita lagi. Buat live. Kan aib tadi. Buat live. Okey, perempuan muka tak lawa. Nak bagi lawa macam mana? Mak ayah.
Itu belum cerita lagi iklan baju dalam. Baju dalam ni selesa. Kalau pakai tu kita rasa macam confident sangat. Yang tengok tu lelaki yang tak confident. Lelaki lah. Dia cuba fikir sikit kan. Dia bukannya tu sebab dulu-dulu orang buat parti Tupperware ke Avon kan, tak dulu kan. Dia kumpul ada barang Avon, rumah kak ni, rumah kak bed, semua pergi rumah kak bed kumpul. Okey perempuan ni ha baju dalam ni ambil ni cuba. Tu oh lah sedap lah. Sesama kita. Betul betul. Mana dia share dalam media sosial? Tak ada. Kan? Ayo. Tu saya kata tadi, hari ni orang berlumba-lumba konten lah sangat kan. Kan? Kemudian jaga pergaulan, bersikap pemaaf, berani mengaku kesilapan, dapatkan sokongan ibu bapa dalam kehidupan, bersederhana dalam menyambut hari istimewa. Tak usah beria-ria sangat. Buat live nak sambut birthday, tak payah. Sebenarnya kita ni makin berusia makin tak berapa selera nak sambut birthday. Betul. Mengingatkan kita semakin dekat dah kita kepada dah tak ada birthday. Betul lah. Ya. Sonok sangat kan. Keluar artis daripada kek tu. Surprise je. Surprise. Kat tengah-tengah tu keluar artis pujaan dia. Ada buat surprise. Sekarang ni adalah pattern. Surprise birthday itu penceramah datang. Assalamualaikum. Ya Allah. Sekarang ni nampak penceramah. Saya kalau orang puji saya tu, ya Allah saya minat betul dengan ustaz. Saya memang tak pernah miss. Engkau dengan Don kau cakap jantung, dengan Kazim kau cakap jantung, semua kau cakap jantung. Sudahlah kau cakap jantung kan. Saya sangat kan. Tak ada, jangan terbawa-bawa sangat. Tapi ambillah, akhir-akhir memang betul lah. Yang bukan Islam pun kenal saya. Saya dekat airport dekat Kuching tu, ada yang tegur, ustaz saya ni Kristian tapi hari-hari tengok ustaz menceramah. Bila kau nak ucap, nantilah. Dia tak takut. Bila kau nak mengucap. Kemudian, menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik. Ha, yang tu bolehlah share. Teguran yang baik, itu kita viralkan. Macam hari ni kan, ada poin-poin ni, tolonglah share. Sebab ada orang dah terlajak ni, tolong pun seronok share. Dia jadi, saya terkejut ada seorang hamba Allah ni, kawan-kawan pada kawan lah, kawan pada kawan saya datang jumpa, dia bawa kawan saya, kau nak jumpa satu debat, jom ikut aku, dia bawa lah, jumpa, borak-borak. SD kita ambil gambar boleh? Boleh, dia pun ambil gambar, tak ambil gambar, dia pun post. Yes, kenapa? Dah 5 orang like. Lepas tu kan, yes, apa lagi? Dah 20 orang. Semua komen untunglah, jumpa kat mana, sampaikan salam. Ada orang dia rasa benda tu sangat menyeronokkan. Macam saya dah tak rasa apa-apa lah kan. Sekarang ni memang kalau boleh nak elak, elak lagi kan? Saya dengan isteri, saya dengan anak-anak, kalau nak makan cari kedai yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sedap. Tu yang bonding ke belum kan? Kemudian untuk tujuan kebajikan, bantu mangsa-mangsa. Ha, ini macam contoh tolong orang Palestin. Contoh kan, kita kumpul duit sumbangan bantu daripada kita. Tapi ada orang tu banyak sangat fikir, jangan, ini semua fake, scammer. Belum apa lagi dah scammer lah. Asal bagi sumbangan ni scammer, bagi sumbangan ni scammer. Ha, tapi benda lain tak cerita scammer pula. Semalam Datuk Seri Mahdi Bizek Janggut, Datuk Mahdi, keluar video pelaburan ni apa semua, sekarang berlumba-lumba so sertai. Memang betul dia cakap macam tu, tapi untuk pelaburan yang syarikat yang dia buat tu, bukannya menipu tu. Keluar gambar Syamsul Debat, sebelah tu Abi Fana, gambar yang dulu nak bahagia utama keluarga dulu, dia edit pelaburan patuh syariah. Penipuan lagi ya. Kalau Abi Fana dan Syamsul Debat percaya, takkan anda tunggu lagi. Melabur habis kena tipu. Orang putera haid tak ada yang tipu. Ni orang haid putera, belah-belah tempat lain. Masalahnya yang kena tipu ni ramai. Bukannya orang yang tak ada ilmu, ada ilmu tapi join. Habis segala gambar ustaz, ustazah semua dia letak ni. Dan benda tu bila kita report polis pun ada lagi. Ada lagi, ada lagi. So hati-hati. Sama serbat ramai terlibat dengan pelaburan-pelaburan tu. Nah, terpulang lah tu kalau nak buat. Masalahnya waktu nak masuk pelaburan ni tak tanya, dah kena tipu baru tanya.
SD betul ke ni pelaburan ni? Saya dah melabur dia banyak ni. Ha, siapa suruh? Harusnya dikasih tahu awal sih ya. Hari tu saya pergi umrah pun tak ramai tu. Alhamdulillah lah. Bila tak ramai lega lah sikit. Kurang lah sikit orang nak bergambar semua. Rupa-rupanya memang tak ramai. Bulan 10, 11, 12 itu tidak seramai dulu. Sebab apa? Terlampau banyak, salah satunya terlampau banyak sangat penipuan. Ada yang kena tipu langsung tak pergi. Tawaf kat KLIA. Kan, sampai ke petang nunggu. Sudah petang tu dah sampai Putra Haid. Hai. Kau tak pergi umrah ke? Balik hari je. Dah kena tipu. Yang satu lagi pula pergi dapat pergi tapi kena tipu package. Ramai juga. Dia senang je. Kalau sampai kat KLIA dengar taklimat macam ni. Kita kena ingat ya. Pergi umrah ni kena sabar banyak-banyak. Banyak ujian, banyak dugaan. Kita merancang, Allah yang Maha menentukan. Itu tanda-tanda hotel kau bertukar. Ha, betul tu dapat. Itu yang hantar mak-mak ni pergi tu sebab nak bayar mak ni pergi bayar package yang bagus sikit. Betul. Ini dia bagi mak dia ambil package yang 5,000, yang 6,000 tu kan. 6,000 yang paling rendah sekali hantar. Sampai dekat Mekah, mak dia tanya ustaz tu, ustaz, Mekah mana? Bayangkan wahai kat Mekah dah tu. Punya jauh ni. Tu yang ada makcik tu yang kesian. Daripada subuh lepas sarapan, dia pergi masjid Masjidil Haram. Lepas isyak pun balik hotel. Sebab jauh. Dia bayar mahal, kena tipu kadang macam-macam. Begitu juga, melibatkan diri dan secara sukarela dalam program kemasyarakatan, kita share benda-benda baik. Macam hari ni lah, kuliah duha. Saya pun terkejut tadi saya pergi Seminyak. Merata punya banner, konten lah sangat ni. Konten lah sangat. Saya terasa fitnahnya tu, banner tu, macam mengata saya. Gambar saya macam ni, konten lah sangat. Macam, itulah. Bahayanya, nampak tak? Kan betul, dah heboh dah orang Putra Haid marah dengan Samsul Ubat. Konten lah sangat. Wahal tu tajuk. Nampak tak? Syat dan tajuk. Tajuk ni mustahak. Ada sekali saya camah tu, kalaulah ku tahu. Benda tajuk macam tu. Kan? Saya tanya AJK Masjid, kalaulah ku tahu ni, AJK Masjid nak saya bawa macam mana? Pandai-pandailah. Kau pilih tajuk, kau suruh aku pandai-pandai. Susah tu. Ujung-ujungnya disuruh tanya lagi gitu. Satu lagi, tengok mau apa, jangan kaitkan dengan orang lain. Kita tengok drama tu dah cakap tidak ada kena mengena dengan hidup dan yang mati. Abang tengok ni bang, tengok. Ha, inilah perangai jantan. Kan dia dah kata yang hidup tak ada kena mengena, yang mati tak ada kena mengena. Kenapa kau nak babitkan aku? Jadi pribadi mulia jangan kita share konten-konten yang pelik-pelik. Maruah cerminan diri, jaga maruah. Nabi kata malu sebahagian beriman. Maknanya apa? Malu. Nak share konten ni malu kalau kita share benda yang bukan-bukan. Malu kalau kita share konten ni benda yang boleh menyebabkan aib. Malu kalau kita share ni benda jadi bukan-bukan. Perlu ke nak share kita exercise macam mana hari-hari? Okay, siapa nak kurus? Jom. Bergegar sana, bergegar sini. Perut. Melambai perut dia. Tunjuk kat orang. Buat apa? Bergegar. Lepas tu apa? Jatuh pula maruah suami tu. Bini kau yang bagi tadi. Jatuh maruah suami. Jangan. Nak buat sama sendiri lah. Pocok. Buat apa? Pocok copot. Pocok. Nak pocok-pocok. The step tu. Yang botol rabur tu. Pocok copot nama dia. Melenggang patah-patah. Seorang tu sampai pasar dah. Seorang punya. Dia sorang-sorang ikut macam mana step ni. Nak buat sama sendiri je. Tertutup. Perempuan. Termasuk kat lelaki yang pergi gym ni. Dah sudah tu tunjuk badan. Tunjuk badan tu boleh ke tak boleh? Siap nampak pusat sikit lagi. Nak sampai dekat Angry Bird dia. Bayangkan tu. Ada yang pergi gym tu. Tunjuk. Gue kira sedikit lagi kenapa apa kelihatan pusar gitu ya.
musim ni. Dah sudah tu tunjuk badan. Tunjuk badan tu boleh ke tak boleh? Siap nampak pusat sikit lagi. Nak sampai dekat Angry Bird dia. Ha, bayangkan tu. Ada yang pergi gym tu. Tunjuk. Allahu Akbar. Boleh. Siap nampak pusat sikit lagi. Nak sampai dekat Angry Bird dia. Ha, bayangkan tu. Ada yang pergi gym tu. Tunjuk. Allahu Akbar. Dan benda tu macam kata, tiba-tiba mati. Kekal benda tu. Tak delete. Nampak? Ya? Aspek pakaian nak share. Tutup aurat. Kemas dan bersih. Jangan datangkan fitnah. Tak memakai pakaian yang mengandungi lambang, gambar dan tulisan ini dilarang dalam Islam. Kemudian sesuai dengan tata susila masyarakat. Pakai pakaian, baju ketat. Ada tu. Ih, cantiknya body awak. Tolonglah share macam mana nak dapat body macam you ni. Ada ke tak saya nak tanya umpan? Pernah tak nampak tu? Ha, saya tak pernah nampak. Ni saya cerita ni, tak baju tu ngam-ngam, badan dia, tunjuk kat semua orang. Lelaki yang main tengok tu. Tu belum cerita ni, buat live sikat rambut. Aurat ni, sikat rambut. Zap, zap. Saya tak tahu, live tu lalu kat saya. Kan, saya tekan dekat IG kan, kita tekan live. Kita tekan ni live apa ni, lelah jual barang, ni live ceramah, ni live bagi nasihat. Yang tengah sikat rambut tu saya tertekan pula. Samsung debat join. Budak yang sikat rambut tu. Samsung debat tengok kita. Nah, sudah. Pening kepala. Tu belum cerita lagi. Aib lagi. Yang tak berapa lelaki. Lelaki tak berapa perempuan lagi. Ada. Tunjuk. Kan ramai pula yang follow dia yang tak berapa perempuan tu. Tak pernah. Okey semua. Semua dengar suara dia. Lelaki dah tak ramai, perempuan lagi ramai sekarang. Okey. Dahlah perempuan ramai, lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Cuba fikir. Tak pening kepala. Ya. Tangan patah. Ya. Saya pergi makan kat kedai tu. Dekat ada satu kedai, saya tak nak sebut lah kedai tu. Tapi kat Bintulu. Saya nampak gambar elok. Kedai kat, tak nak sebut lah. Aduhlah gambar kan. Aku ingat perempuan. Letang dia ada. Nak ada apa? Hah? Ada dia. Hah, tu punya. Rombang tokak macam tu. Yang bertangan tu. Cakap ya, nanti kalau dah sudah, beritahu. Apa kedai kau bawa aku ni, cakap dengan dia orang kan. Percakapan yang sopan, jangan kita maki hamun. Ada orang tu. Ada tu ustaz memperagakan itu apa pondan itu sengau gitu. Apa? Aduh ustaz tadi. Astagfirullahalazim. Makan buat live tu sambil makan-makan. Adab bercakap dengan orang. Tunjuk live tu. Lepas tu kutuk-kutuk, mencarut, kata-kata kesat, keluar kutuk pemimpin tertentu. Contoh tak kira lah mana-mana. Ha, ni tak guna ni apa semua ni. Allahuakbar. Menjerit-jerit cakap. Ada. Kan? Mengucapkan salam, bertemu dan berpisah. Mengamalkan budaya dengan baik. Minta izin. Mana yang perlu, okay, semua saya nak minta izin semua ya. Okay, sekejap, saya berhenti sekejap. Saya nak solat dulu, nanti kita sambung. Tak apalah, ada adab dia. Okay. Ajaran Islam melarang perbuatan ribah dan fitnah.
Ya, dalam bahasa Arab fitnah ini disebut sebagai buhtan. Yang disindir ini sebenarnya. Keduanya merupakan perbuatan membicarakan TikTok, orang lain tanpa pengetahuan bersangkutan. Ribah dan buhtan adalah sama-sama dosa lisan yang besar dan haram bagi sesama Muslim. Jadi kalau kita tengok perbezaan antara ribah ini sudah cerita tadi, kan? Kita tengok bagaimanakah dalam dijelaskan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinukil dari buku Muhtasar Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kamu apakah ribah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ribah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau bila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah SAW berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka kamu telah menggunjingnya. Gosip, ribah. Dan apabila kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah mendustakannya. Fitnah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, perbezaan ribah dan buta ini terletak pada benar atau tidak isi cerita. Kita tunjuk gambar orang ni, betul ke? Contohnya, kita nampak orang ni dengan seorang perempuan dalam pegang tangan. Kita berlumba nak jadi konten sangat tadi. Ambil gambar, zap, geng, cuba tengok gambar ni. Tak sangkalah, ini isteri baru dia ke? Wow, mesra nampak. Bertuahlah badan. Tulis macam positif. Tapi itu namanya menganjing namanya. Betul-betul. Tapi apa komen? Ya Allah, gatal betul orang tua ni. Aku kenal sangat bini dia baik. Selalu ikut kuliah duha sama-sama. Duduk sebelah aku. Kan? Panjang. Lepas tu seorang tu buat voice note. Dia kan umpan. Dia kalau benda yang dahsyat tu panjang sikit. Tak sangka. Kenapa dia macam tu? Nampak kan? Rupa-rupanya yang dia pegang tadi anak sulung dia berbalik pada luar negara. Nampak? Baru tahu. Jadi orang perempuan kadang-kadang, contoh, cuba dengar lagu ni. Awak pegang saya punya, saya pegang awak punya. Dah terbayang, ustaz ni tak ada kerja lain. Tengok eh, sebab apa? Benda pertama terintah dalam kepala kita, benda tak baik. Awak pegang saya punya, awak pegang saya punya, saya pegang awak punya, kita pegang sama-sama, pegang hidungnya, pegang hidung. Kita sebab manusia ni kadang-kadang dia tak fitnah, dia tak apa, dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak menipu, tapi ada satu benda lagi dalam hati, sangka buruk. Tak betul. Saya pegang awak punya, pegang apa? Dia kata, tengok macam tu. Sedangkan banyak lagi dimensi yang baik kita boleh pegang. Tapi yakin ya, bukan cuma saya pasti yang beranggapan enggak baik gitu ya. Pasti hampir semuanya gitu beranggapan enggak baik gitu. Kalau lagu itu dinyanyikan gitu. Macam suami istri, Nabi ajar apa? Nabi pesan, kalau ada satu kekurangan kepada istri kamu, janganlah kamu membencinya. Kerana banyak lagi kebaikannya yang boleh kamu lihat. Itu Nabi pesan tu. Segomok-gomok ikan ada tulangnya. Sekuih-kuih ikan ada isi air. Sebaik-baik orang ada kelemahan dia. Seburuk-buruk orang ada kebaikannya. Betul. Kalau kita pilih tengok baik, tidak ada yang sempurna, cuy. Abang tu tak pernah jaga saya, abang tak care saya, abang tak ini saya. Kita buka keburukan, insya-Allah jumpa. Tapi cuba ambil kebaikan. Yalah, macam mana pun dia tetap jaga aku. Bila ada orang marah-marah aku, dia pertahankan aku. Macam itulah. Ambil kebaikan. Teruk-teruk isteri aku ni dia tak masak untuk aku, bising ta 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 pam. Makan, dia suruh makan. Maknanya tetap suruh makan. Dia marah-marah, dia suruh makan. Dia ni marah ke apa? Makan dulu, baru keluar. Keluar. Maknanya dia tak larang pun kita keluar. Tapi dia suruh makan dulu. Memang karakter. Bawa laju. Nanti tersangkut kat tiang, baru tahu.
Kau ni cakap boleh elok, tak cuba diam je. Maknanya dia suruh bawa hati-hati. Nampak tak? Akang mula mata tu memeteng manang jando. Ya tuan rumah manang jando. Langsung suami dia, tadi abang tak terfikir pun pasal janda. Bila kau sebut langsung teringat. Ha, jangan sangka buruk. Okey cuy, mungkin videonya ni sampai di sini aja cuy ya. Kalau ingin lihat fullnya, korang bisa langsung ke channel yang saya cantumkan dekat bawah cuy. Atau kenapa panas banget ini? Icon apa ikonnya kayak enggak berfungsi cuy ya. Atau badan saya yang panas atau gimana cuy ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya cuy ya. Kalau ingin lihat fullnya korang bisa langsung aja ke channel yang saya cantumkan dekat bawah cuy. Nanti saya cantumkan ya. Tinggal klik linknya atau klik channelnya gitu cuy ya. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka dengan video ini bantu di like. Kalau nggak suka dislike aja. Semoga video ini menghiburkan yang buat teman-teman yang memang membutuhkan hiburan. Dan semoga video ini tuh bisa memberikan sedikit masukan gitu ya, sedikit memberikan pengajaran. Jujur, contoh saya ada beberapa yang saya tangkap di sini tuh yang memang memberikan saya pengajaran gitu cuy ya. Dan itu aja cuy, saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.